Saya Minyoman Gayatri Yudana Putri dari SMP Mardi Yuwana Bogor kelas 8. Sebelumnya ngiring sareng-sareng ngaturang puja pangastuti ring ide sang yang widiwasa karena atas asungkerta waranugraha beliau kita dapat bertemu kembali meskipun dalam keadaan online seperti ini. Tentunya dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana dalam rangka Lomba Dharma Wacana Nasional Arjuna Digital 4 2021 dengan judul Guru Sejati. Adapun alasan saya memilih judul ini adalah karena saya sangat menyayangi Mama. Karena Mama sampai berhenti kerja untuk selalu mendampingi saya. Dan di era milenial ini banyak orang tua yang menyampaikan bahwa generasi milenial kurang sopan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Padahal menurut kami itu tidak benar 100%. Malah kami menganggap generasi sebelumnya sangat tidak percaya pada kami bahwa kami mampu dan kami punya masa depan yang lebih baik dari para tetua kami. Umat sedharma yang berbahagia, setiap manusia dalam hidup selalu membutuhkan sosok guru. Setiap tahap dalam kehidupan, kita pasti butuh guru. Mulai dari lahir, bayi, batita, balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai menginjak masa tua. Sosok guru bertebaran di sekeliling kita. Hanya saja kita sering tidak menyadari kehadiran mereka. Wujudnya terkadang menjadi tak kasat. Kita selalu membutuhkan guru karena manusia merupakan makhluk pelajar sepanjang hayatnya. Di dalam agama Hindu, kita mengenal juga catur guru. Catur guru artinya empat guru yang harus dihormati di dalam mencari kesucian serta keutamaan hidup. Catur guru terdiri dari guru rupake adalah orang tua kita, guru pengajian adalah guru yang mengajar di sekolah, guru wisesa adalah pemerintah, dan guru swadhyaya adalah ida sang yang berkuasa. Mengapa kita membutuhkan sosok guru? Karena guru sebagai pembimbing kita memberikan pengetahuan yang berguna dan hal-hal yang belum kita ketahui. Guru juga mengarahkan kita ke jalan yang benar saat kita tersesat dan tak tahu arah. Hadirnya membuat kita menjadi lebih pandai. Namun, jasa besarnya seringkali menjadi diabaikan karena sosoknya yang kecil dan dianggap tak layak dipandang walaupun sebelah mata. Guru sejati adalah seorang ibu. Ibu merupakan salah satu guru sejati dalam hidup kita. Ibu ada saat mengandung, melahirkan, merawat,
dan ibu selalu ada bersama kita melalui doa dan berkat yang beliau pancarkan. Kita dapat melalui hidup ini dengan lebih mudah. Agama Hindu memuliakan sosok guru seperti tercermin dalam mantra berikut. Mantra Guru Puja. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa, Maheswara, Guru Saksa, Param Brahma, Tatmahei Sri Guruwe Namah. Artinya, Om Sang Yang Widi, hamba memujamu dalam wujudmu sebagai Brahma, Wisnu, dan Siwa, Guru Agung Jagat Raya, alam semesta, dan kepada para guru yang menganugerahkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Hamba memuja lain ibu yang menjadi guru sejati kita, ada air, alam, udara, dan tanah yang ada di sekeliling kita. Ada kisah yang saya ambil dari Mahabharata. Kisah Mahabharata, percakapan Yaksa, suara gaib, dan Yudhistira sebagai renungan. Silahkan simak percakapan berikut. Kuusahakan, apa pertanyaanmu? Apa yang lebih mulia dari bumi? Ibu. Siapa yang lebih tinggi dari langit? Bapa. Apakah yang lebih kencang daripada angin? Pikiran. Yang lebih bahaya dari kemarau? Duka. Siapakah yang menemani manusia dalam kematian? Dharma. Dharma, tugas, kemasyuran, sukacita dan bahagia, apakah itu? Dharma itu adalah suatu tugas. Kemasyuran adalah dharma. Kejujuran adalah sukacita. Dan kerendahan hati, bahagia. Apakah yang menyelubungi dunia ini? Kegelapan. Apakah kemalasan? Tak melaksanakan kewajiban. Siapa yang bahagia? Yang tak ada beban. Apa penyucian diri sebenarnya? Dengan menyucikan pikiran. Apa yang lebih hitam dari kegelapan? Noda. Apakah pedoman hidup yang terbaik? Adalah kebajikan hati. Apakah yang dapat menimbulkan kesedihan seseorang? Menjaga pikiran, kendali kesedihan. Apakah rendah hati? Menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Kebaikan hati? Mengharapkan kebahagiaan orang itu, kebajikan. Apakah sebab hancurnya suatu bangsa? Kekalahan. Hei Raja, apakah yang membuat seorang menjadi Brahmana? Kelahiran, kelakuan baik, atau pengetahuan tentang kitab suci? Hai Yaksa, lahir, pelajaran, dan pengetahuan tentang kitab-kitab suci tidak menjadikan seseorang menjadi seorang Brahmana. Watak baiklah yang menentukan seorang jadi Brahmana. Seorang guru berwatak baik lebih berarti dari Brahmana yang tidak mempunyai watak yang baik. Kepercayaan berdasarkan pikiran? Tidak. Atau kearifan para resi? Tidak. Karena kearifan seorang resi tidaklah sama. Ada perbedaan. Tak seorang pun yang tahu kebenaran seluruhnya. Kalau begitu, di manakah letak kebenaran? Dalam hati nurani seseorang. Apakah keajaiban terbesar? Keajaiban terbesar adalah setiap orang mengetahui kematian akhir kebenaran hidupnya. Namun seseorang itu harus berpikir bahwa kematian tidak mengakhiri kebenaran itu. Orang-orang yang mendengar kisah pertemuan antara Yudhistira dan ayahnya tidak akan berbuat jahat. Mereka tidak akan pernah membuat perselisihan dengan para sahabat dan iri hati pada kekayaan dan hak milik orang lain. Mereka tidak akan pernah membiarkan diri menjadi budak nafsu. Mereka tidak akan pernah membiarkan diri lekat pada hal-hal yang fana. Demikianlah yang dikatakan Waisampayana pada Jayamejaya ketika menceritakan
dengan kisah Yaksa ini. Umat Sedharma yang berbahagia, demikian akhir dari Dharma Wacana saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani hidup di era milenial ini. Sekian dari saya, Kelungkung Semarapura, Kirang Langkung, Ampura. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19 yang telah bermutasi dalam beberapa varian baru. Tiang akhiri dengan para masanti. Om Shanti, 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 Om.